Assalamualaikum, salam sehat bro. Saya baru membeli baterai Lifo 4 bekas. Kan saya uji dahulu. Ini udah saya ukur tegangannya, tiga-tiganya. Terlihat bro, sebesar 3,3. Jadi semua sudah saya ukur 3,3. Dan akan saya tunjukkan cara pencharjeran dan menentukan besar arus charger. Tapi akan saya bedakan dahulu dari ketiga ini. Satu ini akan saya kosongkan dahulu. Ini akan saya kosongkan. Oke, setelah berjam-jam, tegangannya hanya drop sekitar 0,2. Kalian perhatikan, jadi 3,1. Kapasitasnya sudah 1700, ini saya kira sesuai iklan. Iklannya ini 2800. Ini saya dapat harganya 29.000 kalau mau beli. Linknya ada pada deskripsi. Oke, saya sudahkan saja untuk mencobanya. Kita akan mencharger Lifo 4 ini tanpa ada cut off-nya. Jadi bila kalian mencharge tanpa cut off, kalian harus menggunakan tegangan maksimum baterai ini cut off. Jadi cut off Life 4 sebesar 3,6 volt. Jadi bila satu baterai kalian set di tegangan 3,6 volt, bila kalian seri 2 buah, tinggal kali 2 saja, 3,6 kali 2, 7,2 volt. Jangan lebih. Jadi sudah sangat aman bila kalian mencharger tanpa apa-apa, hanya power supply saja. Oke, ini akan saya contohkan. Agar mudahnya kita satu persatu saja. Jadi ini akan saya beri tegangan untuk satu baterai saja. Oke, akan saya set pas sekali di 3,6, ingat jangan lebih. Harus kurang agar aman. Jadi ini saya akan terapkan tanpa peralatan cut off otomatis. Jadi bila kalian menggunakan tegangan cut off, bila baterai sudah penuh maka akan cut off semua. Nanti kita buktikan. Seperti ini contohnya. Bila tegangan cut off 3,6, kalian atur di bawah 3,6 seperti ini, 3,59. Kemudian ini saya buat pengukur arus saja, terlihat bro. Oke, kalian perhatikan bahwa besar arus tergantung perbedaan antara catu dan baterai. Saya coba yang 3,3 dahulu. Kalian perhatikan, akan saya coba sebentar saja. Sebesar 1170 mA. Oke, bila tegangannya 3,1 tentunya besar arus tambah besar. Kita perhatikan, arusnya 323 ampere. Paham ya bro? Jadi besar arus tergantung perbedaan antara catu dan baterai. Kemudian akan saya coba, sampai cut off. Oke, kemudian saya charger dengan tegangan input 3,6 volt sesuai cut off tegangan cut off baterai ini. Oke, 250, terlihat bro. Akan saya diamkan sampai cut off semu. Saya biarkan dahulu. Oke, setelah 4 jam kalian lihat arusnya hanya 5 mili. Jadi ini sudah dapat dibilang cut off, jadi sangat aman sekali walaupun tanpa kontrol otomatis off. Paham ya bro? Oke, kesimpulannya yaitu pertama, besar arus tergantung perbedaan tegangan antara catu dan baterai. Kemudian khusus baterai Life 4, cut off-nya di 3,6, dan bila kalian ingin pasang seri
tinggal kali saja, jangan melebihi tegangan standar 3,6. Oke, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.